Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, kali ini kita akan cek sound ya. Jadi ini ada pesanan seseorang lah pokoknya ya. Jadi ini ada power 20 ampere CT65, kemudian pakai driver 506 double plus protector, speaker protector ya, stereo. Oke, singkatnya kayak gitu ya. Pakai Toshiba 4 set tiap channel. Nah, jadi ini dua way, saya pakai 12 in 2 kali untuk sub dan 1 untuk mid ya. Walaupun ini flat tapi saya pakai kontrol. Kontrol miniatur untuk pemisah suara ya, biar pisah. Jadi ini belum modifan powernya, jadi masih flat 506. Tinggal dikasih kontrol, mau dikasih channel A untuk mid atau untuk sub bisa ya, bolak-balik ya, selera. Jadi masih flat, belum ada modifikasi khusus. Langsung saja kita cek sound kan ya. Sebelumnya kita lihat dulu bagian depan. Nah, bagian depan kayak gini. NA05 ada LED indikator clap clip lah, boy. Oke, hanya ini channel 1 dan channel 2. Untuk bagian belakangnya sudah ada kipas 2. Ada grillnya juga. Ini pakai AC com, bisa dicabut ya, ini yang kabel besar ini. Ada sekring. Nah, untuk inputnya ada dua, pakai RCA bisa, pakai jack toa atau ake juga bisa ya. Ada pilihannya. Oke. Untuk output juga ada pilihannya, pakai spikon bisa, pakai output jepit juga bisa. Oke. Ini pakai spikon untuk ke speaker, tapi untuk inputnya pakai RCA karena ke kontrolnya pakai RCA, ini yang gen 3 ya kontrolnya. Oke, ini juga pakai mixer yang kemarin sudah di review, mixer mini pabrikan ya, nanti juga mau diambil orang ya. Ini pakai type C tegangannya, pakai 5 volt, pakai type C. Oke, sudah, hanya itu saja, kita coba dulu ya. Ini mainnya langsung satu tanpa LR ya, langsung dari satu ini stereo. Untuk channel 1 atau yang kiri ini ya, ini dibuat channel 1 untuk middle. Nah, middle ini keluarnya bisa berani. Ini untuk middle. Okay. Ini yang untuk low sub, ini tekan. Oke, ditekan berarti sub. Ada frekuensinya ya. Ini ke kiri paling rendah frekuensinya, kalau kanan paling ke tinggi lah pokoknya. Dari 50 Hz ini sampai ke 90-an. Kita sepilkan isinya lur. Kita lihat isinya kalau teman-teman penasaran. Nah, wes ngotok ya. Oke, isinya kayak gini. 506 drivernya, 506 dua kali, 4 set. 4 set Toshiba, kemudian ada protector, ini relay ya. Protector speaker, speaker protector. Kanan kiri atau stereo. Ini tadi untuk inputnya ada toa dan RCA, jepit dan
Picon. Ini untuk AC-nya. Ini 20 ampere CT65. Oke. Hanya ini saja, gini sajalah. Oke, untuk tak pasangkan di 12 in 2 kali dan 6 in 1 kali. Bisa juga ke 15 in juga bisa lah ya. Tinggal dihitung berapa wattnya. Untuk rumus watt bisa dicoba hitung dari 20 ampere kali 65 CT. Nah, itu hasilnya wattnya. Itu untuk teori. Kalau untuk load tergantung dari beban dan tegangan kayak gitu. Oke, wes tutup nah, wes ngetok isine. Ganti lagu. Oke, baik. Hanya gitu saja ya. Jadi saya sebutkan lagi speknya, SMPS 20 ampere sudah top star, CT65 pakai driver SOCL 506, sudah ada speaker protector, input double dan output double, mampu 15 kali 4 juga mampulah, yakin saya, adem. Oke. Tinggal dihitung saja tadi wattnya, rumusnya 20 kali 65 CT kayak gitu. Itu untuk teorinya. Kalau untuk aslinya kenyataan harus di load dari beban dan tegangannya itu nanti. Oke, terima kasih yang sudah setia menonton di channel media.com. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dan dibanyakan apa rezekinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.